Baik, terima kasih rakan setugas kita Fakrul dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Auda. Alhamdulillah, terima kasih bagi menyaksikan lintas langsung rampai pagi yang kami bawakan daripada daerah Plaid. Dan alhamdulillah, seperti biasa, kami akan mengongsikannya satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi hari ini. Namun sebelum itu, saya kongsikan dulu antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Plaid. Antaranya ialah Bazar Buku bagi tahun 2021 sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37 tahun akan diadakan pada hari Ahad dan hari Sabtu dan hari Ahad sebetulnya, iaitu pada 13 dan 14 Mac di Dewan Bandaran Kuala Belait, dan ianya akan diadakan bermula pada jam 10 pagi sehingga 9.30 malam. Seterusnya, Auda, kem latihan perkembangan badminton di bawah umur 17 tahun Anjuran Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam dengan kerjasama unit kejurulatihan dan perkembangan sukan Negara Brunei Darussalam akan mengadakan kem latihan tersebut di Dewan Badminton Gudang Beras Kuala Belait, di mana ianya akan diadakan bermula pada 13 sehingga 18 Mac dan ianya terhad untuk 25 pemain sahaja. Dan untuk pendaftaran, Auda bolehlah menghubungi di talian 8752747, iaitu Abdul Hani, ataupun menerusi Awang Helvi di talian 8752454, dan tarikh tutup untuk pendaftaran ialah tidak lewat pada 10 Mac. Itu dia, Auda, antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belais. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Hobi mengumpul sesuatu benda menjadi sesuatu yang menyeronokkan bagi setengah orang. Bukan sahaja koleksi seperti stem, wang kertas atau siling, malah mengumpulkan permainan kereta kecil semakin menjadi kegilaan ramai orang. Mengumpul mainan kereta kecil bukan sahaja digemari oleh kanak-kanak, malah orang dewasa juga turut meminatinya. Permainan kereta kecil atau lebih dikenali Hot Wheels adalah jenama kereta mainan diecast yang diperkenalkan oleh pembuat mainan Amerika Mattel pada tahun 1968. Muhammad Wazin Azimat adalah seorang peminat kereta kecil. Dia beserta beberapa orang rakannya telah terlibat mengumpul kereta mainan sejak beberapa tahun yang lalu. Katanya, hobi ini digiatkan apabila waktu tidak bekerja selepas beberapa minggu di laut. Tambahnya, misi utama hobi ini ialah membuat diorama atau membentuk replika mini seperti sebuah kawasan rumah, pejabat dan juga bandar. Sejak 6 tahun yang lalu lah, apa yang mendorong masa first membeli Hot Wheels 1, my kawan ku macam dia cakap Hot Wheels ini kalau dijual nanti value-nya mungkin naik. So, itu yang membuat aku lagi itulah, more into Hot Wheels lah. Jumlah Hot Wheels lah, actually-nya banyak pula untuk kalau my collection, I think mungkin dalam 1,000 lebih lah. Tak terkira lagi lah. Then jenama-jenama macam ya Hot Wheels, Tomica, Matchbox, Inno, macam-macam lah. Mostly more onto Hot Wheels sama Tomica. Selalunya aku membuat hobi masa lapang lah. Macam aku ada 2 minggu free kan. So dalam 2 minggu tu, seminggu tu aku membuat diorama. Kadang-kadang kalau ada macam kawan-kawan panggil ke bandar apa, membuat ada juga membawa buat sama-sama. Okay, selain mengumpul Hot Wheels ataupun membuat diorama, aku ada juga membuat macam figure untuk diorama lah. Macam apa ni? Ini Godzilla, which is dari membuat dari 3D printer. Walaupun kereta kecil pada asalnya ditujukan untuk kanak-kanak dan orang muda, ia juga telah popular di kalangan pengumpul dewasa.
kereta kecil telah menghasilkan banyak model replika dengan berbagai peringkat skala. Menurutnya, hobi membuat diorama juga boleh mendatangkan pulangan. Selain mengumpul kereta kecil dan membuat diorama, mereka juga manfaatkan kreativiti untuk membuat sendiri model kereta kecil berasaskan diecast dan pernah mengikuti pameran atau pertandingan diorama. Mengikuti pameran ada pernah, macam dulu di Lugu pernah menang nombor 2 for diorama, which is for type 4 punya diorama. Tapi masa ni kami ada kumpulan Hobby 64, pernah membuat competition je lah di Yayasan. Tapi bulan 3 ni juga ada group, my friend punya group membuat competition je lah bulan 3 ni di Yayasan. Bagi aku, memang puas hati lah. Pasalnya dari sana Tani boleh mengambil gambar-gambar lawan dan mempost. Dan sampai ada kira orang pun suka melihat, macam orang fikir macam hebat, kira banar lah usulnya. Selain dapat menenangkan fikiran kita, hobi dapat manfaatkan masa lapang dengan kerja yang berfaedah. Dengan itu, masa kita tidak akan disia-siakan begitu sahaja. Lagipun, kita juga dapat mengelakkan diri daripada terlibat dalam kancah sosial sekaligus menghasilkan sebuah negara yang aman dan damai.